the truth. Muka tak boleh belah tu eh, betul lah. Muka orang lain ni. Gila hudung ke? Welcome to Mobile Legend. Ui, sampai 3 orang bawah tu. Gila lah. Makasih bro. Makasih bro. It's everyday bro. I say it's everyday bro. Ui, sampai 4 orang bawah ni buat apa tu? Pecah tahu bawah ni kan. 4 orang ada bawah. Oh, makasih. Double kill. 2 kill lah bawa sekali ni. Umur berapa? Aku 24. Triple kill. Seriously aku buat triple kill. Gila lah. Makan besar tu. Makan besar. Zero death ni. Zero death. Oh, ada orang nak main bola. Ada orang nak ajak main bola. Bola sepak. Tak kena bro. Nasib kau lah. Lari. Thank you sebab healing aku. Adib gila lah. Adib pro dia. Siap. Dia support aku pula tu. Supporter tu tambah nyawa. Adib je tambah nyawa aku kan. Kali ni aku rasa boleh buat lagi. Zero death. Kali kedua. Oh, mak kau main bola. Dapatkan savage. Tak reti aku. Tak pernah lagi kot rasanya dapat savage. Tak sampai tu. Gila lah. Kau attack. Korang attack buat apa? Pancing lah ke bawah. Pancing lah. Alamak. Tak reti pancing lah dia orang ni. Monster kill. Double kill. Terima kasih Adib. Adib support aku seorang je kot ni. Gila lah Adib support aku seorang je. Yang lain dia tak kisah nyawa sikit ke nak mati ke apa kan. Janji nyawa aku naik. Janji nyawa aku stable. Woo woo woo. Ramai ramai ramai. Gila lah. Sial lah. Diorang kejar aku tak berhenti tu. Damn damn. Malu malu malu. Deh. Tak dapat zero death lah tadi. Dia orang kejar sampai mati tu. Dapat satu kena kill pula sekali kan. Gila ke. Bukan senang tu nak dapat zero death. Try tengok. Kau tak jaya. Oh tengok gila dia ni tu. Bajet macam boleh attack je. Gila lah. Alamak asal tak ada jalan ni tu. Oh, pedih. Tolong aku, tolong aku. Aku makan dia. Wah, lari. Tembak yang mana gila. Itu taktik ke tau. Taktik tu orang panggil taktik gila. Cewa. Dan kan tak tahu boleh hidup mati tak kan. Habislah dia orang comeback dah. Itu apa nama tu? Si Mambang tu comeback. Nak kena bunuh dia dulu tu. Dia main cedok orang lepas tu dia terus mati tu. Susah tu nak bunuh dia. Payah tu kalau kena cedok. Straight mid, straight mid terus, straight mid terus. Straight mid. Diorang buat apa kat bawah tu aku tak tahu nampak ni. 2-1 2 orang. Diorang tak jaga base tu. Seorang tak jaga base. MVP. What? Aku MVP. Seriously. 11 kill 4 mati. 8 assist pun boleh. Yodora. Tanker lah. Orang tak ada tanker kan. Oh, ambush. Damn it. Diorang nak kill dia kerja diorang eh. Layak lah ya. Nak kill dia kerja orang. Balik lu. Dia orang ni nak kill dia kerja dia. So kalau dia orang main kerja nak kill dia, kita kena back. Kena main orang kata apa? Main safe, main selamat.
Alamak, sikit ke nyawa dia doh. Alamak. Damn. I'm noob. You see? I just died like that. Bongok gila doh. Asal aku tekan dua kali dia tak nak keluar. Lag teruk siap. Lag. Dengar dia tak nak gerak. Nampak dia tak nak gerak. Bodoh tu. Belum bayar kod. Oh, kau orang Melay tak tahu pula. Sorry lah, aku speaking English sebab kau cakap English. So, aku tak tahu kau orang putih ke overseas ke apa kan. Aku dah lah broken English. Malu gila doh. Ambil kau, cari pasal lagi. Dah, bunuh. Bunuh pula, pecahkan tahu. Killing spree, siapa tu? Gila lah. Wow. Terima kasih guys sebab selamatkan aku. Oh lari. Lari. Request backup. Silap pula pergi hentam dia. Mentaklah. Silap tekan. Oh, aku nak tekan skill nombor 4. Nombor 3. Tekan nombor skill nombor 2 pula. Damn. Memang aku charge pergi dia lah. Bukannya patah balik. Malu. Tu cara tanker. Walaupun kau kena hentam banyak, tapi kau masih pergi juga walaupun nyawa sikit. Kau buat berani. Waktu kau rasa betul-betul kau nak boleh nak dekat-dekat mati, kau lari. Kau jangan hentam dia macam kau nak bunuh dia. Kau tanker untuk kau ambil damage daripada musuh je. Bukannya cara nak kill. Kalau kau nak kill memang kau tak dapat apa tu. Team kau semua mati. Lag teruk ni. Dia automatic attack ni. Dia tak nak jalan. Nampak? Dia orang semua dah pakai skill semua kat aku. Tapi sebab aku kuat, so nyawa aku tinggal sikit. Balik rumah. Jangan hentam lagi. Nanti kau mati. Itu cara tanker. Kau absorb semua dia orang punya skill power. Lepas tu kita punya team boleh counter balik. FYI lah, 101 untuk for dummies yang tak tahu nak jadi tanker macam mana kan. Hentam aku. Oh, Mambang. Macam tu, tanking. Tambah nyawa dulu sekejap. Masalah sikit lah depan tower ni. Oh, ramai. Mati. Dia punya Monkey King ni banyak mambang dia. Tu masalah tu. Tak tahu mana satu dia. Aku dah cuba nak charge dia, tapi aku tak tahu mana satu. Rasanya tak kena satu pun kot rasanya. Mati lah Monkey King lead team. Nama tak label lah. Memek basah. Kepala bandar dia. Bapak melucar tu. Confirm Endor ni tu. Kena gambang ramai-ramai dengan monyet. Sedih gila. Alamak, sorry tak sempat entam. Damn. Aku tak reti, aku main automatic je. Malas nak buat item sendiri. Kalau aku buat pun, aku buat item yang dah memang dah ada. Malas nak check item tu. Banyak-banyak sangat item sebab Dota pun aku main. So jadi pening tu. Run. Tanker. Pandai dia orang lari. Bila aku serang dia orang lari terus. Mati aku. Bye. Selamat meninggal dunia. Assist aku sampai 12 tu. Macam mana nak pecah ni tu? Ha, pecah. Pecah tower. Mentam. Ha, tu makan dia kan. Bodoh tu. Ramai gila tu. Semak otak aku tengok. Gila lah team terbaik eh. KYZ Pro. Siapa lagi Pro eh? MVP Band Killer. 12 kill. 1 mati. Pah, terbaik. Dia pakai Frozen punya karakter. Elsa? The Queen of Ice. Assist 11. Aku paling banyak assist 14. Kill 2, mati 4 aku. Tercari-cari di dalam tidur termimpi-mimpi. Siapakah sajat misteri? Melambat dan terus menyepi. Semua pakat nak pakai DPS mentak lah. Nak menang kan? Paksalah aku pakai tanker kan. Tak ada orang nak main. Kita main seorang je lah kan.
Jom kita main ML. First game, ranking game. Minta-minta lah menang tu. Seringkali aku menduga. Ni lagu untuk kelorok. Dua-dua lagu ni untuk kelorok. Our turret is under attack. An enemy has been slain. An ally has been slain. Main gi belakang tower tu makan dia kan. Kita meroyan jap malam ni. Aku tengah tension gila, banyak benda jadi dua hari ni. First tadi internet aku sial. Ni benda lain pula jadi kan. Ah, ni satu lagi lagu untuk kelorok. Demi si Zalika. Muka-muka kau sentap lebih-lebih. Alamak, silap tekan. Nyawa. Damn. Cyclops paling aku benci nak lawan. Kan? Macam sial tu, dia tu semak. Cyclops pun paling semak tu. Semak otak aku kalau dia orang ada orang pakai Cyclops. Kalau team aku pakai Cyclops tak apa lah. Bukan aku masukkan masalah aku kan. Woi, top. Oh siat, dua ekor tak leh. Aku tak leh solo tu. Gila nak solo lah. Aku bukan DPS ke apa ke. Aku tanker je. Request backup. Shut down. Korang jaga atas. Korang tak jaga atas eh. Pun boleh. Woi, pecahlah tower, asal dia orang tak jaga atas tu. Bodoh lah. Aku dah kata kan atas. Kepala babi ada orang ni. Tu nak makan kaki tu. Alamak. Koyak. Ah! Aku seorang MVP. Satu kill. Satu kill, zero mati, 6 assist. Punca aku dapat MVP sebab 6 assist. Bodoh, satu kill boleh dapat MVP. Memang pelik gila tu. Bodoh gila tu game tadi. Serius bodoh gila. Pakat-pakat nak pakai DPS tapi apa pun tak dapat tu. Bodoh gila. Nyawa Lancelot memang sikit eh. Dia kena banyak lari. Kalau tak dia mati. Kena skill. Tak mati. Sial gila. Tak jadi. Wow. Kita bakar je. Run bitch. Terima kasih tan lagi. Tu makan dia main depan tower. Sikit ni nyawa dia doh. Serang je lah. Bongok lah dia orang ni. Kau nak serang doh. Our turret has been destroyed. Dia orang ni tak tahu taktik tu. Patutnya dia orang pergi ke belakang. Janganlah pergi ke depan. Mentak lah. Nyawa dia sikit tu. Boleh makan tu. Bongok gila. Alamak. Dia punya pedang tak habis lagi. Rugi tu. Aku ingat tengah regen tadi. Sial. Mati kau. Nak cucok. Maria dudap. Habislah kau. Oh, ada orang make up. Untung lah ada boyfriend dia make up. Zero death. Minta-minta lah kali ni boleh buat zero death tu. Apa lama tak buat zero death ni. Sikit lagi nak pecah. Lasik. Ah, memang kena cucok. Bapak sial. Dia ni datang mana dah? Sial gila tu. Tak boleh buat zero death lah. Tak boleh dah. Sial lah. Diorang ni datang dari mana pun tak tahu. Sial gila tu. Diorang baru je nampak aku tu kat bawah. Tiba-tiba diorang serang balik pula bawah. Mantap lah. Muka aku kat mana? Muka aku kat muka lah. Kat kepala. Muka aku dekat kepala lah. Takkan itu pun kau tak tahu. So kalau korang nak tahu tak mana muka aku kan, kau carilah 5,000 subscriber. Barulah kau tahu muka aku kat mana. Kat kepala ke, kat punggung ke kan. Muka kat kaki. Handsome kan muka aku kat kaki.
Makan kaki kau tu, makan dia kan. Payah lah Lancelot cari pasal dengan member kan. Lancelot dengan siapa? Tak seorang tu assassin. Tiga orang tu. Gila lah. Nak makan seorang punya pasal dua orang mati dia orang punya padam tu. Immune? Macam mana dia boleh immune tu? Gila lah, anjing ni sial lah, anjing kurap. Mati lah, si anjing ni dia dah buat perang yang kurap dia tu. Ah, mati. Anjing dia berubah jadi anjing betul. Anjing kurap. Tu masalah tu. Anjing tu berubah jadi anjing kurap. Susah tu anjing tu. Mati lah ni. Diorang ambush ramai-ramai. Kalah. Diorang tak pergi sorang tu. Diorang travel impact. Macam anjing sungguh. Nampak? Diorang travel impact. Tak kisahlah nak kill seorang ke dua orang kan. Diorang travel impact. Memang mati lah. Dengan tim aku pun tak reti nak travel impact. Mati enam, malu-malu. Pecah ni, kalah ni. Kalah, tak boleh buat apa dah. Sebab anjing kurap tu dia dah dapat item penuh dah tu. Dah fat dah. Matilah Dan. Nyawa tak ada ni. GWP. Kalah ni. Semua tower pecah dah. Wow, sekali hit je mati tu. Menipu je. Tak boleh tu, item aku tak cukup lagi kot. Cukup dah, asal susah sangat. Oh no, dia cedok aku sial. Dia ni kuat cedok lah Zilong ni. Ada booty call pula. Oh lama, pecah. No, pecah. Habis lah, tinggal ada seorang. Mesti kena gembang Maria ni. Diorang ni saja ni nak kena bagi cucuk ni. Diorang saja tak nak ending ni. Sebab diorang tahu dah boleh menang kan. Tengok 18 kita orang punya kill. Diorang punya 45. Memang kena cucuk lah. Zilong kunyit. Dia cucuk lorong belakang je laka. Muka pun boleh. Lari. Gila laju tu Kira. Nama dia, nama apa kan perempuan ni? Kirana. Karina pun. Tak ingat lah membang ni. Assassin Karina. Kalah ni. Thank you very much. Double kill. Semua aku curi tu. Asyik curi kill aku ni kan. Pedih gila tu. Bila nak habis tu tak end pun. Itulah diorang ni nak bully tu. Diorang nak bully sampai diorang dapat 100 kill team diorang kan. Sebab tu tak habis-habis tu. Comeback is real. Comeback je. Boleh comeback je. Macam tak leh ni. Kalau diorang pukul lot memang tak lah. Anjing kurap ni kejar aku pula. Tolong orang atas lah. Alamak. Dia mati dulu. Laju gila tu dia lari. Sial gila tu. Oh, back. Ada anjing kurap. Matilah kau, tak boleh buat apa tu. Arwah baik orangnya. Diorang ni nak makan je banyak ni. Diorang saja main buli-buli. Jahat siap ni tinggal kawan. Aku tinggal kawan, mana dah tinggal kawan? Oh, tadi nak buat macam mana tu? Kalau aku pergi aku feeder tu. Sebab aku tahu memang boleh mati ni. Boleh mati, tak boleh buat apa dah. Dia tak nampak anjing kurap tu tengah lalu kat hutan. Dia sepatutnya dia nampak benda tu. Lepas tu dia lari. Tapi dia tak lari. Tu masalah dia kan. Pam, makan kaki. Beli potion magic. Kena nak beli tu. Aku ni noob lah. Kena nak beli potion magic. Aku punya ni pun dah full lah tu. Aku punya inventory full. Inventory full boleh beli eh. Oh, potion tak kena slot. Macam mana nak beli? Ajar sikit magic eh. Magic potion eh. Bye. Tak tahu lah, nasib lah. Berapa banyak boleh beli tu? Satu je. Oh, 2 minit je. Lapu-lapu, jangan mati lapu-lapu. Kau nyawa sikit tu. Tu, makan je. Ha, makan. Tak makan pendek umur. Boleh push ni. Alamak, tinggal anjing. Depan tu ada anjing. Nak pergi kita. Unstoppable. push. Apa lagi push terus ah. Wipe out tu. Solo tower, pergi solo. Cantik kau. Your team destroyed a turret.
Push terus, push terus. Yeay, menang! Epic comeback gila! Gila! Epic comeback macam orang gila tu! Gila lah. Thank you siapa yang suruh aku beli potion tu. Memang terbaik lah. Aku pun tak tahu tu ada benda tu wujud. So, terima kasih banyak-banyak. Nama apa dia?